Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan Bunda Kiki Channel. Nah ini Bunda itu mau nyebrang dari Merak ke Bakauheni. Nanti teman-teman bisa lihat ya apa yang Bunda kerjain nanti di Bakauheni Pelabuhan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kapalnya udah terlambat, jadi Bunda nanti dapat jatahnya jam 7 malam. Jadi antri, mulai antri lagi nih. Tuh kapalnya sudah berangkat. Oke. Nah ini suasana di Pelabuhan Merak. Tuh kapal-kapalnya tuh pada di sana. Kapalnya tuh ya. Oke pemirsa, sampai nanti. Nah ini feri yang nanti akan membawa Bunda nyebrang ke Bakauheni itu, namanya KM Legundi. Tuh ini nanti yang akan membawa Bunda sampai ke Bakauheni. Tuh, ya. Kita melepas penat dulu ya pemirsa, biar otaknya itu encer. Tuh, bagus ya itunya ya. Tuh ya. Nah apanya tuh. Oke pemirsa, nanti kita di dalam kapal kita bertemu lagi. Oke, sekarang kita menuju atas. Di bawah, nggak di atas gini. Ini di atas. Eksekutif ya. Kanan kuat. Oke. Okay. Kanan kuat. Nah. Ini di atas kapal ya, udah naik kapal feri. Nanti kita berdiri ya. Udah sampai. Ini di dalam kapal ya, di lantai 2 ya. Seperti ini suasananya. Tuh. Piye? Enggak ada itu, enggak ada. Kemana? Tutup. Apa tuh? Buntu. Buntu. Coba tanya, Mas. Tanya ruang eksekutif mana? Bunda udah ada di dalam kapal bersama Mbak Dewi. Halo Mbak. Halo. Ini kita nih lagi nganter kapalnya gerak. Duh, kapalnya udah jalan nih? Belum. Ya ampun. Suasananya. Tuh.
seperti pulau ya. Tuh, ya. Itu kapal-kapalnya indah kan? Tuh sampai sana. Nah, menjelang malam ini. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan Bunda Kiki. Bunda Kiki mengucapkan selamat pagi dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi kesuksesan dan selalu bahagia. Jangan lupa selalu bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, Bunda itu baru sampai ke Bandar Lampung itu jam 10 malam. Capek banget naik kapal itu, ferry itu, walaupun cuma sebentar ya, tapi capek nunggunya waktu di Pelabuhan Merak. Karena waktu itu Bunda tuh udah terlambat datang kapalnya. Jadi akhirnya Bunda dapat kapal yang kedua kali yang berangkatnya jam 8. Perjalanan dari Merak ke Bakauheni itu 1,5 jam, ya ampun, jalannya rusak yang jalan tol itu. Jadi sampai di Hotel Radisson ini di Bandar Lampung jam berapa ya, jam 10-an lah, jam 9:30, jam 10-an gitu. Nah teman-teman, alhamdulillah udah sampai Bandar Lampung. Bunda udah istirahat sebentar tadi, sekarang udah kebangun ya. Nah, di sini Bunda mungkin satu minggu di Lampung ini ya, antar saudara yang ada keperluan di Lampung dan pindah di Lampung. Oke, ini saudara Bunda yang sudah kayak anak Bunda, Inces namanya ya. Semoga anak Bunda ini, Inces, selalu diberi keberkahan, sukses dalam berbakti di Lampung ini dengan amanah yang penuh. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa, semoga video Bunda ini bisa ditonton dengan santai ya, jangan di skip, nanti Bunda sedih loh kalau di skip ya. Dan jangan lupa, jika berkenan dengan video Bunda ini, silahkan like, komen, dan share-nya ya. Ini hanya video perjalanan Bunda dari Merak Bakauheni naik ferry. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.